Ini baru nih. Tengok lamanya nipis. Tenggelam sebab dia rata. Okey, baru dia cantik. Dia keras sikit baru dia. Ini baru, ini lama dah putus ni. Ini jadi pendek. Terus kalau baru dia macam ni. Dia ada lubang ni. Kita tengok yang lama ni. Ha, yang lama punya dah. Dia jadi lepeh macam tu. Besi kita pakai balik. Okey, nanti kita pasang. Kita murah ya, satu pasang 102 ya. Okey, ni kalau pusing steering berbunyi. Baik, kita sekarang nak check bunyi tu datang dari mana. Dulu kita dah tukar upper arm ni. Sini langgar ya. Ada bunyi sini. Lepas kita tukar, bunyi dia kurang lah, tapi masih ada. Sekarang kita nak buka absorber. Kena buka ni lah. Kena buka bracket ni. Dua dan skru ni 14. Ni boleh cabut lah. Dan bawah ni 17. Ni absorber kita dah buka. Okey, kita dah cabutkan absorber daripada hub tire. Kita uji. Kita pusing steering untuk pastikan bunyi itu datang dari mana. Sekarang steering tak berbunyi. Bermakna dia datang daripada absorber. Kita akan check dia punya mounting atau absorber sekali lah. Di sebelah kiri ni. Okey, dia dah jatuh. Ada 3 skru. Okey, dia dah terbuka ni. Kita boleh keluarkan. Okay.
Ni kita letak sini. Jadi dia duduk macam ni. Itu masuk lubang. Okey. Melambung patah lagu ni. Bahaya ni. Tak boleh cikat dengan tali. Melambung. Sekitar kawan saya kena dada ke pantai. Dada kan? Aku tu sebab orang tak suka benda betul-betul tu kau pasang tu kau ingat? Ada punca sikit lah. Sikit je, kita pecah je. Ini saya buat stop ni untuk elak apa? Lari tau. Ha, kalau tak ada ni, dia tu ni.